jadi sekarang gue mau tahu apa yang perlu kita setting pas kita pertama kali main CS atau buat new player, bukan udah biasa main pertama kali buka CS ya, oke? Jadi tadi audio setting tuh menu volumenya itu bikin 0 aja karena itu berisik banget. Terus itu dead camera volume dibikin di bawah 30%, terserah sih, pokoknya itu bakal annoying banget sih nanti di dalam game. MVP volume juga, danger zone music samain aja. 10 second ini penting, penting. Round start round end kayaknya gue lupa deh, kayaknya gak harus full deh, tapi yang paling penting sih memory volume tuh 0%, sama yang dua ini dibikin di bawah 30%, bikin kecil. Terus itu kita ke audio setting, video setting. Biasanya itu mostly main CS tuh settingnya tuh normal apa 4:3 aspect ratio nya. Terus itu biasanya mereka oke, terserah deh, kalau nggak 10:24:7:8, kalau nggak 20:80:90, tapi di monitor gua nggak bisa 90 pixel, nggak bisa HD, jadi setting ya gua pakai settingan gua yang biasa aja yang sesuai monitor gua. Wait, where is it? Ya, karena monitor gua segini, gua jadi setting segini. Tapi biasanya kalau gua lagi main, gua bakal setting 4:3 ini karena buat record aja. Habis itu ini udah full screen. Nah ini semua mostly ini semua dibikin low nih, low. Nah multi-core rendering itu harus di enable ini terserah mau dibikin, mau dimatiin atau enggak. Kalau PC-nya kuat nyalain aja sih MSR-nya supaya smooth. Ini disable juga, apply changes. Nah brightness tuh ya suka kalian lah. Game setting, game setting nih. Nah ini instructor message nya ini disable aja. Max acceptable matchmaking ping dibikin paling rendah supaya nanti gak nyasar ke server selain Singapura. Kalau ke India atau China atau Rusia pingnya lebih dari 100, mainnya bakal gak bagus. Di situ ini notifikasi kalau teman kita lah buka game. Itu gua biasanya taruh di bawah sih, terserah mau di mana, kiri kanan, pokoknya terserah kalian, nggak terlalu penting. Nah yang paling penting tuh ini nih, salah satu yang penting ini console. Terus itu yang penting lagi ini nih, ini penting nih, shooting position nih. Jadi misalnya kalau below level itu silver sama gold level, bahkan MB1 masih ada, jadi biasanya orang nggak tahu temennya di mana, pas temennya muncul ditembak. Nah kalau pakai ini kita bisa ngeliat di minimap atau nggak di mapnya tuh ada di atas kepala timis gitu kayak ada tanda gitu. Penting nih pakai ini. Terus itu yang penting lagi, nah ini nih, switch weapon and pickup dibikin no. Kalian ngerti artinya ini? Jadi kalau kita mau clutch atau gun atau ada senjata di bawah di jalanan, di bawah pokoknya kita punya AK pelurunya 30 atau enggak, kita punya SMG, terus pas kita bawa SMG kita mau ambil AK di bawah, itu kita langsung ganti senjata ya. Jadi kita tetap pakai pistol kita karena kita habis bawa SMG kita. Soalnya kadang-kadang kalau kita langsung pick up tuh musuh ada di depan, padahal kita nggak mau ganti main weaponnya dulu gitu. Kalian bakal ngerti deh. Ini harus dimatiin. View model position biasanya dibikin klasik. Ini biasanya terserah kalian. Gue bisa matiin ini. Map zoom ini penting banget nih.
ini gue bisa paling kiri supaya gue bener-bener nge-zoom out so gue bisa ngeliat semua bagian map. So ini oke, over share deh CSGO profile sharing. Terus keyboard atau mouse ya, kayaknya itu dulu deh bagian ini. Nanti keyboard atau mouse ini gue bikin part selanjutnya.